mendengar laporan adanya kawanan buaya muara yang kerap muncul di aliran sungai Kedamaian Bandar Lampung. Tim dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Lampung langsung meninjau lokasi dan berupaya menangkap buaya tersebut. Dibantu warga sekitar, tim BKSDA melakukan penangkapan buaya dengan cara turun langsung ke sungai hingga berhasil menangkap satu ekor buaya berukuran 90 cm dan akan dievakuasi ke lokasi yang jauh dari permukiman warga. Menurut Mas Sobari tadi 6 bulan, 6 tahun. Kurang lebih 90 cm, jenis kelamin jantan, dan ini sudah dipastikan ini adalah jenis buaya muara. Mungkin ada berapa buaya lagi Bang yang terkena? Ya, berdasarkan informasi masyarakat, buaya yang ada di sini sekitar 3 ekor. Selanjutnya buaya ini akan kita rescue ke Pusat Penyelamatan Satwa Seksi Konservasi Wilayah 3 Lampung yang ada di Raja Basa. Saat ini baru satu ekor buaya yang berhasil dievakuasi. Sementara dari laporan warga, ada sekitar 3 ekor buaya yang kerap menampakkan diri di sekitaran Sungai Kedamaian. Sehingga BKSDA mengimbau warga untuk sementara waktu tidak beraktivitas di sekitaran sungai demi menghindari hal buruk terjadi akibat rangan buaya. Roma Priyaidam, Kompas TV, Lampung.